halo semuanya balik lagi sama gue in game jadi kali ini gue mau ngasih tips aja ya untuk uh, all out dream match part 2 di yang melawan brazil ini ya katanya banyak yang kesulitan dan segala macem jadi kita langsung aja ke stage nya dulu ya dan di sini pertama uh, requirement pertama ya itu adalah kalian wajib mencari tim skill teman yang bagus kalau kalian bisa tim skill yang 25 lebih bagus sebenarnya, tapi kalau kalian memang males reroll untuk nyari ini ya, nyari apa, nyari tim buff ini ya, kalian ya pakai aja yang seperti ini guys, yang all player all stat 21 persen itu karena semua tipe player langsung nyala aja gitu aja. Nah, di sini eh uh, require conditionnya nggak ada ya, jadi rank SS requirement sih ini istilahnya ya, dan kita langsung saja lihat di bagian ini ya analisisnya di sini guys jadi di analisisnya ini uh, yang bisa dibilang cukup penting ya yang harus dilihat dulu itu adalah di buff ya di buffnya dari si Leo eh iya Leo di sini ya Leo jadi bawa di buff 30% guys jadi kalian kalau bisa bawa shield 20-30% 30%, 30 paling bagus 25% bagus 20 oke okay. di bawah itu menurut gua agak kurang karena takutnya di buffnya masuknya berasa jadi kalian bakal kesulitan nanti lawannya malah ya terus <tuh> selain kalian lihat di ya kalian eh, boleh juga kalian perhatiin satu-satu tapi kalau gua pribadi langsung ke kiper jadi kipernya kalian bisa lihat di sini shot killer non flying jadi jangan di ground shoot guys karena pasifnya nyala habis itu ada shot killer high flying yang mana high flying high flying killer ini lebih gede cuy jadi kalian jangan macam macem ya dengan uh, pakai high ball ya guys ya terus ada am dm killer jadi kalian tidak boleh bisa dibilang ya tidak boleh scoring pakai am maupun itu sudah pakai low ball karena ya dia dapat pasif 20% itu pasti berasa banget cuy jadi untuk genggolin salinas ini usahakan pakai forward dan low ball nah Mungkin ada unit yang bisa dibilang cukup uh, bagus ya karena ya bisa dibilang itu penting lah ya di sini uh, pen, kayak si Hyuga itu kan mudah banget untuk dapat low ball kan dan segala macem lah. Jadi gitu guys. Jadi stage ini untuk bagian analisisnya seperti itu. Oke okay guys, jadi di sini gua menerima sedikit info ya dari orang-orang juga selain kalian mungkin uh, mungkin dari kalian semua mungkin akan cukup mudah karena kalian sudah tahu gimana cara ngegolin salina Yang penting adalah shield dan juga pakai low ball dan FW Nah yang jadi masalah ternyata adalah natureza-nya ya Natureza-nya selain statnya kayak kalian bisa lihat statnya bagong banget sih statnya bagong banget fbs 30% terus ada stamina cost down 30% dan juga will to win jadi ketika kalian sudah nyetak gol itu dia bakal jadi lebih kuat 20% itu yang mana itu sakit sih jujur aja nah tapi ada tapinya tapi apakah gua ada cara untuk ngatasi itu ada guys jadi gue bakal langsung tunjukin tim buildnya ya ke kalian dan gue akan usahakan untuk mencoba build pakai Genzo jadi pakai requirement terminimumnya karena tidak semua orang punya ini ya punya siapa namanya uh, punya Ken kalau Genzo harusnya kalian punya doang itu unit peti guys <laughs> kita langsung lihat ke build timnya ya. Nah, jadi di sini sudah gua kan ya teman-teman tim bisa dibilang tim minimumnya ya karena ya kalau masalah scorer ya gua bukan yang punya scorer meta ya, bukan sebanyak seperti Hyuga segala macem Tapi gua cuman pakai Nita di sini karena dia memang punya low ball. Habis itu ya kiper, kiper gua sebenarnya punya Ken tapi karena gua pengen tunjukin ke kalian bahwa Cara termudahnya ya, cara termudahnya ya, otomatis kan ya, gak semua orang punya ken ya, jadi paling tidak gue bawain Genzo buat kalian di sini guys. Jadi uh, ya uh, shieldnya ya, shieldnya di sini gue siapkan yang 30% jadi pas banget 30% gue sampai bawa wayaran totem di sini bahkan skill defense-nya gak ada guys. <tuk> Tapi gak apa-apa ya karena dia cuman dibutuhkan untuk lawan totem doang. Nah, yang paling penting itu adalah... Scorer pastinya kalian wajib FW low ball jadi di sini nih, tahu udah gue siapkan low ball juga. Habis itu ya di sini defender yang selaras dengan Natureza seperti yang gue bilang juga Natureza banyak menjadi masalah ya bagi kalian-kalian di sini. Jadi usahakan untuk match upkan Naturezanya untuk babak pertama ya. Untuk babak pertama match up-kan dia di posisi defense. Jadi dia posisi defense nih ngambil bola dari kalian dan usahakan di bagian miring sini cuy di bagian miring sini jangan sampai kalian masih di tengah sini karena kalau kalian masih di tengah sini habis Natureza ngambil bola dia bakal langsung ke tengah sini cuy bakal langsung ngedeketin kiper kalian tapi kalau kalian ada di sini itu Naturezanya bakal berlari lurus gini ke samping bener-bener miring banget jadi kalaupun dia ngasuh dari situ gak akan ada masalah dan juga stamina sudah ke drain nah apakah harus pakai soda yang punya stamina killer ya enggak juga kalau kalian memang enggak punya soda ya kalian pakai aja defender kalian yang ini buat decoy doang uh, shield kalian misalkan kayak gua misalkan nih ini gua enggak ada soda gitu kan ya gua pakai aja si Oiran di sini cuy untuk tarik bolanya ke sini cuy gitu jadi yang penting adalah narik dulu untuk uh, biar Natureza-nya ngambil pakai skill defense habis itu biarkan dia lari dan di pressing dan berus uh, usahakan untuk match up sama dua racun kalian di sini bebas kalian misalkan bang gua nggak punya Urabe. oke kalian bisa juga di sini ya pakai ini si matsuyama ya pakai matsuyama juga boleh Monggo, kalian misalkan punyanya matsuyama ya ndak apa-apa silahkan tapi uh, kalau bisa usahakan ada dua racun jadi biar lebih berasa lagi sih racunnya gitu ya jadi Uh, misalkan kalian memang sudah ada Urabe ya pakai urabi aja nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi kita akan lanjutkan la saja langsung ke uh, ini ya in game matchnya ya. Let's go. Yo guys, sebelum balik ke videonya jadi gua mau promosi sedikit ya seperti biasa. Jadi kali ini ada promosi akhir tahun guys dari Sana Store dan kalian yang lagi pengen beli DB, beli pack dan segala macamnya bisa langsung gas ke Sana Store karena dari tanggal 23 Desember 2022 sampai tanggal 1 Januari 2023 ada promo spesial akhir tahun dari sanatore dan kalian bisa langsung gaskan ke sana karena pastinya harganya akan lebih murah daripada harga biasanya yang bi yang dia tawarkan Jadi kalian bisa langsung gas ke sana bisa PM ke discordnya ke WhatsApp maupun ke Facebooknya langsung gaskan saja guys jadi kita akan balik lagi ke videonya let's go Oke okay, jadi di sini gua langsung saja ya e, di sini langsung kita kasih bolanya ke soda dan tarik ke pinggir ya by the way guys jangan lupa jadi biar ini cuy. Nah, tadi kepenggir ke sini biar natreznya miring banget cuy. Jadi biarkan aja diambil bola nggak masalah. Karena dia kena stamina killer juga walaupun ya stamina stamina tetap sama sih sebenarnya hitungannya ya, tapi ya udah yang mati dia kena, kena apa stamina nya berkurang terus kita match-upin. nah dia jadi narik ke situ cuy itu kenapa kalian harus miringin dan di sini sudah ada dua racun ya dari gua pribadi ya kalau kalian bisa pakai unit lain juga boleh si monggo ya pastinya tapi kalau kalian tidak punya ya tidak apa-apa. Di sini gue pakai Izawa dan juga uh, Urabe. Kalian juga bisa kombinasiin Izawa dan juga Matsuyama yang baru ya. Itu Matsuyama ada racun. Tapi yang pasti tetap diinget ya. Shieldnya harus nutup di buffnya musuh. Gitu ya. Ini pakai intercept aja Ini tackle lah. Ini yang nggak guna si sih. Stin bener-bener cuman buat buffer doang sana. Nah dia pakai dribble lumayan. Kalaupun habis ini dia shoot atau wancu, kena stamina nya dia cuy atau bahkan shoot oh dribble malah nggak kena ya udah nggak apa-apa yang yang penting dia kena racun dua kali habis ini cuy bukan kena racun dua kali kena racun dua langsung sih otomatis oh uh, di shoot pula miring lagi wah gila ini enak banget sih stamina dia bocor sih harusnya ini stamina nya sih harusnya ya mungkin sisa setengah sih ya kira-kira dan ini miring jadi tidak akan ada masalah Gitu, aman guys jadi walaupun ini eh uh, ini belum kena racun sih hitungannya karena dia kena racunnya baru uh, next match up ya dan stamina nya sisa 304. Jadi gitu cara kalian nguras stamina nya Natu jadi kalian apa ya kalau kalian benci banget sama Natunya gitu ya kalian bawa satu back yang stamina killer. Habis itu satu DM dan satu defender yang racun. Itu bebas kalian pakai siapa aja sebenarnya kalian yang kalian punya lah. Tapi tetap ya hasilnya harus 30% biar lebih kuat lagi cuy. Dan ini miring banget jadi ya harusnya tidak akan masalah pakai bahkan ini cuy yap betul sekali lumayan nah, hemat stamina soalnya daripada pakai Z ya kan pakai Z aduh mahal stamina nya cuy ya kan sayangnya gua gua ada sih jumping dupe sih tapi sayang colok nunggu tunggu siapa tahu dapat genzo baru atau segala macam kan ya kan <gum> nah habis kayak gini barulah kita fokus scoring <gum> gitu guys udah ini enak udah kalian tinggal fokus scoring aja Tuk ke sini, yap langsung aja udah simple guys, <laughs> jadi setelah natunya udah kena racun, kena stamina cause down, eh bukan stamina, stamina killer segala macam, udah kalian sudah Score <laughs> udah tidak perlu tidak perlu takut ya sama natunya lagi karena dia juga tidak ada tenacity kan, nah langsung udah santai sekali guys, tadi <laughs> yang paling penting itu adalah yang pertama ya tetap ya yang namanya uh, tim skill teman, friend buff, ya itu penting banget. Habis itu uh, shield, shield-nya usahakan nutup. Kalau bisa nutup 30% iya bagus. Di bawah itu ya enggak apa-apa, paling tidak jangan jauh-jauh lah 20 atau 25. Kalau di bawah itu takutnya enggak kuat, cuy. <coughs> gitu ya. Ini gua bahkan bawa sampai steam sama whiran lo demi ini, cuy. Bener-bener cuman ya itu Demi apa namanya uh, Demi totem doang Demi shield doang gitu loh <tabih> Tapi ya nggak apa-apa yang selama bisa kepake kan wah oh, malah kena ini waduh malah renji <tabih> ya udahlah ya apa satunya juga udah udah gabut di situ gak ada masalah <tabih> nah, ini gampang guys uh ini momentumnya 495 ya berarti mirip punyanya uh, Kar karolus yang asli ya harus yang ori istilahnya ya kan ini tinggal blok aja guys easy <guluh> beuh mantap sekali saudara set sah udah ini easy guys karena natunya juga stamina nya udah udah habis gitu loh jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya guys ya waduh dia nggak gerak cuy tengahnya cuy ini gua mau coba ini ya uh, amankan dulu dua gol jadi habis itu gua auto cuy udah santai Natunya sudah bukan big problem <laughs> itu kenapa uh, ya apa so, sebenarnya back sampingnya tidak wajib stamina killer ya tapi kalau punya stamina killer lebih enak kayak tadi tuh jadinya Natunya bocor banget dan stamina nya tapi kalau enggak punya enggak apa-apa kalian usahakan ya kalian usahakan untuk ini cuy untuk apa namanya uh, dua racun itu ya seperti yang gue bilang dan tarik ke bawah ya tarik ke sini nih biar apa biar kalaupun dia mau lurus dia lurusnya ke arah sini cuy gitu ini kita scoring gue berharap langsung lobol sih ya enak cuy aduh gue lupa itu ada agak enggak, enggak dari cover kalau nggak salah grandenya sih tapi ya yang lainnya ngejar nih cuy astaga lobol nita please Nah, nice astaga. Ngeri anjir. <laughs> Kalau kalian punya Hyuga ya lebih enak, guys, karena jujur aja Hyuga kan lowball request kan tinggal gas aja itu. Easy ya kan? Wah. Easy guys pakai ini aja easy secara secara kalkulasi ya. Tapi ya ada renji. <laughs> Tapi yang, yang, yang penting itu kalau kalian memang takut sama Natu Rezanya ya udah kalian tinggal ini aja guys tinggal apa uh, match upin dia posisi posisi defense habis itu dia ngambil bola kan habis itu match upin sama racun kalian udah simple nah ini udah gua autoin posisi offense ya biar uh, biar apa biar natunya bakal sering di posisi offset cuy oke okay, udah lanjut lagi di sini ya udah biarkan aja guys auto aja udah dua gol juga kan ya kalau yang lain nggak bakal nggak bakal jebol cuman naturezanya doang sih memang yang bahaya ya nah kena racun pula dia tuh oh nggak kan nggak gol <laughs> karena stamina nya juga udah bocor dia gitu loh nggak full stamina lagi jadi ya kalau kalian mau ini ya ma tetap memang takut sama naturezanya kuras stamina nya guys itu ya salah satu cara dari saya pribadi ya kalian bisa ikuti aja tinggal ikuti aja jadi untuk sekolah sih menurut gue sih nggak akan ada masalah sih dari kalian mungkin udah banyak yang punya Hyuga segala macem dan ya ini gue nggak paham kenapa lah jadi ya intinya begitu jadi mungkin gue akhiri videonya di sini thank you banget teman-teman nonton semoga kalian terbantu dengan adanya video ini sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye, -bye.